kemarin sudah disosialisasikan? Sudah belum? Sudah diberitahukan caranya pencoblosan? Caranya pelipatan? Kemudian urutannya sudah? Sudah. Berarti nanti mestinya kalian hari ini tidak ada masalah, ya. Nanti dilihat kelasnya, itu ada petugas. Ya, pintu masuk yang paling barat kelas 7, tengah kelas 8. Kemudian yang paling timur kelas 9. Nanti diurutkan dari kelas 7A, 8A, 9A. Ya. Setelah selesai 7B, 8B dan 9B. Begitu seterusnya. Nah, kalian semuanya harus menggunakan hak suaranya. Kemudian nanti biar tentukan pilihan kamu, mana yang terbaik menurut kalian, karena itu kan menjadi wakil kalian. Sehingga nanti OSIS yang terpilih dengan besar harapan nanti bisa mewakili kalian, aspirasi kalian juga bisa tersalurkan. Kemudian ya. Oke, nah nanti turun kalian dengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh ibu kepala sekolah supaya kegiatan di kelasan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suruh apapun. Sebelum kegiatan berkelas dilaksanakan, tidak ada salahnya, ayo kita sejenak berdoa bareng-bareng, ya. Berdoa bareng-bareng, silakan dalam hati kalian khusyuk untuk memilih calon yang kalian percaya supaya ada keputusan yang baik untuk hari ini dan baik untuk SMP di mana pun. Ya, Mas, belakang kita berdoa sejenak. Ya, pengurus OSIS masa bakti 2018-2019, satu tahun ke depan. Kandidat yang ada tiga pasang, ya. Ada tiga pasang OSIS satu tahun ke depan ini diminta dari sekolah di bawah kepengurusan OSIS yang akan kamu pilih hari ini. Ketua dan wakil ketua sebagai mulai anak-anak, silakan lihat ke tengah anak-anak. Ini ibu kepala sekolah sudah memulai, bapak ibu guru. Kemudian rekan administrasi sekolah. Nanti yang berikutnya persiapan di pintu barat kelas 7A, kemudian di pintu tengah 8A, di pintu timur 9A. Lihat tata caranya. Ini mirip seperti pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Kalian menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Ya, setelah itu nanti dilipat kembali, dilentik dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Ya, untuk Bapak Ibu guru. Ya, kemudian untuk persiapan, setelah Bapak Ibu guru selesai, telah 7A, di pintu sebelah barat 7A. Eh, petugas 7A, 7A masuk 7A. 7A, 7A, di pintu sebelah barat, persiapan dulu, 7A. Buka Pak Sri, belum dibuka Pak Sri, ya. Oh, ya. Ya, udah, un. Petugas nanti lebih terkenal lagi terutama pada saat teman-teman kalian menggunakan hak pilihnya, ya, jangan sampai itu berjubelan. Oke, pun Pak Arif pun beri suara, ya, pastikan beri suara hanya ada satu anak yang menggunakan hak pilihnya. Jadi kalau udah kosong baru diisi lagi. Dadah, kan dadah. Dadah, ya. Harus menggunakan hak suaranya, ya.
angkat suaranya nanti akan ada sanksi. OSIS yang lama untuk membacakan hasil penghitungan suara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil dari penghitungan kartu suara oleh panitia OSIS baru dan OSIS lama. Nomor undi 1 dengan mendapatkan 246 suara. Nomor undi 2 mendapatkan 389 suara. Nomor 3 227 suara. Kartu tidak sah rusak berjumlah 69 suara. Saya ulang kembali, untuk nomor undi 1 246 suara, nomor undi 2 389 suara, nomor 3 227 suara. Sehingga pemenang untuk calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS masa bakti 2018-2019 adalah nomor undi 2 atas nama Niko Arya Adi Putra dan Naila Kartika Putri. Sekali lagi, harapan saya adalah semoga calon dan ketua calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS saat ini lebih baik kinerjanya daripada kami sebelumnya, dan juga contoh ya, yang namanya OSIS itu harus menjadi sebuah contoh atau teladan. Jadi yang saya harapkan, karena OSIS mengajarkan sebuah setia kawanan dan kepemimpinan, yang saya harapkan pemimpin dapat mengedepankan sebuah pemikiran yang logis dari sebuah musyawarah. Itu adalah pemimpin yang disebut dengan pemimpin OSIS. Kalau dari saya selaku wakil ketua OSIS SMPN Negeri 2 Malang, harapan saya semoga calon ketua OSIS yang tahun ini bisa menjadi OSIS yang lebih baik, bisa menjadi bangsa memajukan SMPN Negeri 2 Malang, dan semangat menjunjung tinggi nama alma mater SMPN Negeri 2 Malang. Menurut saya sebuah kunci kesuksesan dari sebuah pemimpin adalah pengaruh, bukan kekuasaan. Itu menurut saya pesan saya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya, karena sudah memilih kami dan kepercayaannya untuk memilih kami. Kami sangat senang. Sangat senang. Terus bagaimana untuk program kalian ke depannya? Ya, untuk memujukan SMP Negeri 2 Balapulang agar lebih baik dan lebih maju. Menjadikan siswa SMP Negeri 2 Balapulang menjadi siswa yang disiplin, kreatif, inovatif, dan memiliki sikap solidaritas yang tinggi dan dasar iman yang kuat. Untuk visi-misi kalian? Misi kami meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kualitas program kerja, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan, meningkatkan kesadaran bahwa OSIS Esteroba merupakan milik seluruh warga SMP Negeri 2 Balapulang tanpa kecuali, mengembangkan program kualitas baik yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana oleh OSIS sebelumnya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa Esteroba. Kami habis memilih calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Harapan saya sebagai anggota OSIS atau siswa OSIS, saya berharap organisasi OSIS di SMP Negeri 2 Malang semoga selalu maju, berwibawa, selalu disiplin, berani dan bertakwa dan budi pekerti kepada lingkungan. Dan harapan saya semoga SMP Negeri 2 Malang semoga bisa menambah wawasan prestasi maupun prestasi menjadi
semoga untuk harapan saya sebagai wakil, semoga untuk adik kelas bisa menahankan prestasi-prestasi di SMP 2 pulang agar bisa menambah prestasinya dan bisa menambah wawasan kedisiplinan agar tidak menjadi SMP 2 pulang menjadi sekolah yang tidak benar. Terima kasih, Pak. Jaya juara PISA! Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah diliput oleh Hardi Utami, ya, YouTuber. Semoga sukses. Baik, untuk harapan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2018-2019, SMP Negeri 2 Balapulang itu mengharapkan, ya, nanti bagi calon yang sudah terpilih untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS bisa membawa sekolah SMP Negeri 2 Balapulang menjadi lebih baik dari sebelumnya, ya, baik itu secara pendidikan, ya, ataupun non akademis, ya. Kemudian tentunya nanti sesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang akan menambahkan sedikit. Ya, tambahan sedikit, yang jelas nanti harapan untuk pemilihan ketua dan wakil ketua siapapun yang terpilih nanti minimal bisa mempertahankan apa yang sudah pernah diraih oleh pengurus OSIS tahun yang lalu. Minimalnya itu, dan harapannya jelas harus lebih baik lagi dibandingkan dengan periode yang kemarin. Begitu. Harapan kami pengurus OSIS yang baru ini bisa mewujudkan program-program yang sudah dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan. Mudah-mudahan pengurus OSIS yang baru ini bisa melaksanakan program yang lebih baik. Terima kasih untuk pembina OSIS SMP Negeri 2 Balapulang. Semoga semakin sukses dan jaya selalu. Terima kasih.